Pertanyaan pertama, aku atau kamu? Edan, itu siapa? Edan, kelihatan guys, wallpaper-nya guys. Sweet. Oke, okay. Kalah. Kamu duluan. Aku duluan. Gila. Oke, dari gua dulu. Yaudah, bilang tadi. Kak Fani sama Fickri paling dekat sama siapa di galeri? Kamu dulu dong. Gua paling dekat yang pasti jelas sama Gepeng. Semuanya pokoknya deket, gak ada yang gak deket. Oke. Kak Fani? Kalau aku paling dekat pertama kali masuk galeri itu dekatnya sama sebelum galeri. Ini yang berarti orang di galeri dong. Pertama kali berarti jatuh kepada Elin sama Tina. Sama Tina. Abis itu lama kelamaan. Power Puff Girl. Elin, Tina, sama ini si Camen. 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 Sama si siapa? Kakaknya sama Kak Dania. Terus sampai pada akhirnya paling dekat banget kalau untuk cewek itu Elin sama Kakai. Kalau untuk cowoknya, nih, sama Kevin, Sunny, terus Dave juga. Cuman Dave kan cepet gitu pulangnya, jadi kayak lama nggak ngumpul. Mas Bayu, Mas Rizky, Wirjo, Mas Vicky bisa. Dia semua lah. Ini kita semua deket kok, saling. Overall kita semua dekat kok. Iya. Gak ada yang jauh satu sama lain, kita semua dekat. Kita semua aja. Keluarga. Nice, how? Cukup. Okay, express ya. Kenapa Kak Fickri selalu pakai kupluk? Kenapa selalu pakai kupluk? Atau kalau nggak pakai kupluk, aneh rambutnya, lihat. Aneh. Bagusan nggak pakai kupluk kali? Coba, menurut kalian bagus pakai kupluk apa enggak? Kalau menurut Fani bagus enggak pakai kupluk. Tapi gue lebih suka pakai kupluk. Kayak bocah pakai kupluk, Mak. Pakai kupluk. Next question. Next. Okay. Dari it's KUUL. Bacanya it's cool underscore. Fan, ceritain dong sifatnya Fickri yang bikin kamu jengkel, dan Fickri ceritain sifatnya Fani yang bikin jengkel juga. Duluan. Kenapa nanya? Oke. Sifat Fani yang bikin gue jengkel itu, dia tuh kadang orangnya mungkin terlalu baik kali ya. Gila. Jadi kadang dia suka gak mikirin diri dia sendiri. Dia tuh kadang yaudah bodo amat sama diri dia sendiri. Dia tuh ngikutin apa omongan orang terus. Enggak lah. Keseringannya gitu kalau di dari oke. Tapi hal sesimpel ini aja, masalah alis aja dia bingung. Kalau ada orang yang ngomong, Fan bagus nggak pakai alis, Fan bagus pakai alis, kadang dia bingung. Jadi stres buat dia sendiri, itu yang bikin gue jengkel. Jadi dia nggak punya rasa percaya diri ke diri dia sendiri. Lihat orang kayak gini nggak percaya diri kan? Nggak percaya kalian? Kayak kalau lihat di TV dia kayak, beras itu dia nggak percaya diri kayak, aduh nih. Yang bikin jengkel kayak gitu. Maaf ya. Kalau gue ngejengkelin apa? Kalau Fickri tuh padahal dia tuh bisa gitu. Tapi kayak emang susah ya ngomongnya ya. Nanti bukan. Pokoknya orangnya pasrahan. Enggak ada daya juang, sebel. Katanya mau bareng-bareng sampai grand final, sampai 5 besar, sampai 3 besar. Apa? Sani keluar, Kevin keluar langsung ciut. Sedih-sedih mulu, diem mulu di holding room. Langsung menyerah, padahal mah dia bisa. Terus yang menjengkelkan lagi gak tau ya, pokoknya kalau udah down gitu langsung dari yang ini. Sehari setelah saya challenge tuh paling sebel pinggir kolam. Yuk, kalau gue pulang gimana? Next, skip. Pokoknya dia tuh bisa, tapi dia juga gak percaya diri. Sebel. Thank you, next. Dari siapa? Kamu. Fani dan Fickri sedekat apa sih? Sedekat ini guys. Sedekat ini paling aja. Ya, 2 cm. 2 cm. 2 cm masih gitu. Ini 2 apa ya? 2 kilan. 2 kilan. 2 kilan. Deket 2 kilan dulu. Bener gak sih kalau Kak Fickri suka sama Kak Fani? Gimana, Fik? Ya. Salah, Bang. Jadi salah. Kita ini udah kayak
bro and sis, bener gak? Iya bro. Kayak kita tuh gak pegang HP, kita tuh gak ada dunia luar. Jadi kita ini bisa apa? Cuma ngobrol doang. Jadi kayak manusia. Kayak bro and sis, gak biasanya suka. Gak. Kenapa melet terus kalau di foto? Bener tuh, jawab tuh, jawab. Nih. Emang gua kalau di foto melet terus ya? Melet? Mana-mana? KTP, keluarin. Ya, pokoknya ada lah. KTP-nya dia guys. Fotonya kita kan cuma gini, atau senyum. Dia gini. Ada KTP begitu dari mah? Dari Ade Irwan. Tomat itu buah apa sayur? Tomat buah apa sayur? Tomat itu ada tomat buah, ada tomat sayur. Ayokta, lebih suka main basket apa masak nih? Susah ya? Susah nggak? Kalau bisa milih basket sambil masak. Lo pikir? Basket. Satu lah. Basket sama masak. Masak. Ya aku juga masak. Karena kalau basket udah tua. Masak aja udah. First impression kalian gimana dari Sri Rahayu Utami 96? First impression kalian gimana? Lu dulu ke gua lah. Ke Fickri. Ini anak mellow banget semua. Lu ketemu yang di jeruk manis bukan? Iya. Yeah. Ya itu dia enggak ada ininya, enggak ada janggutnya terus. Sama anak-anak tuh ketawanya beda sendiri. Kalau yang lain kan hari cuman ya ampun ini orang mellow banget. Terus kayak sama siapa kamu waktu itu dekatnya? Kak Prima bukan? Bukan, sebelumnya. Awal-awal banget kamu sama Kak Prima kan? Masak kan? Iya, masak sama Prima. Jadi kayak aku pikir kayak emang waduh gila nih orang kayak orang hotel banget, orang jagoan banget masaknya gitu. Masaknya tuh ayam terus aku paling ingat dia pakai bumbu kacang, pakai skipi. Gila nih orang. Terus dia terima. Berarti jago banget kayak gitu. Terus pas impression saya ke Fani, sumpah awal pertama lihat dia kayak anjir, ini ibu-ibu cantik banget. Ibu-ibu. Awal pertama gue lihat Fani tuh kayak hey, ibu-ibu. Biasanya dia pakainya tuh kayak pakai baju segini nih. Kayak anjir nih stylenya kayak sorry. Panjang gitu. Daddy finger, daddy finger, where are you? Hero yang kayak jadi. Jadi itu kayak jutek terus gini mah. Jutek. Muka aku emang gitu sih. Gak pernah senyum. Asik juga gitu diajak ngobrol, gak sejutek yang gua pikir dari awal gitu loh. Overall dia baik. Farah Faro MCI itu real atau settingan? Kita ngira awalnya, jujur awalnya gua pun ngira itu settingan. Tapi setelah menjalani itu kayak dimana settingannya? It's so real. 60 menit, 60 menit, 30 menit, 30 menit. So kayak itu juga kayak yang ada kalian bilang gimmick atau drama, nggak ada. Itu sebenarnya kayak emang pas lagi kejadian aja, terus tim editingnya emang hebat aja gitu, kayak ngekat. Kadang kan aku ngomong ada yang baik juga nggak ditampilin, yang kalau aku ngomong lagi sarkas ya ditampilin gitu. Jadi intinya dramanya kita yang buat sendiri ya. Iya, drama bukan tim kreatif yang buat, tapi nah, kita tapi kita, yang kita sendiri kita sendiri dalam keadaan kita we tuh, create our drama. Iya, bukan sebenarnya juga bukan drama, kayak jalur ceritanya. Iya, kita tuh kan tertekan. Terus kita tuh panas, masa tuh kan panas kan gitu kan, diburu-buru panas, pusing, terus kita dimarah-marahin gitu. Dimarah-marahin juga bukan sama juri, kalau misalnya kru lagi harus tok kan kita kan juga ditegesin gitu. Terus kita nggak ngeliat dunia luar, nggak ada main HP, nggak ada apa. Jadi kita tuh emang kebawa beban gitu, kayak emang kita jadi orang berbeda di galeri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tuh ngomong ceplos, julitin orang atau apa, itu that's real gitu loh. That's real. Dan menurut aku sih ya, kalau me personally, kayak kalau emang aku merasa itu nggak cocok, merasa itu nggak deal, aku bakal ngomong, aku nggak akan diem gitu. Maksudnya jangan jadi kau lah, sih jangan jadi penakut gitu. Kamu harus speak up. Try to be honest to yourself. Speak up. Speak up. Suka masakan pedes gak? Terus pas masak di MCI pernah masak pedes apa enggak? Dari Ulfah Lulun. Itu pertanyaan bakal dijawab sama si Chan ya. Gimana ya? Gua suka pedes gak? Fikri itu cupu. Nani? Bayangin nih kayak makan bon cabe. Bukan makan bon cabe, misalnya pangsit mie aja ya misal. Ada bon cabe kayak ada cabe sedikit gitu langsung. Makan kayak sesendok dua sendok misalnya bakso ada pedes-pedes sedikit aja besok main thread. Terus kamu bukan sih minta obat
Iya. Yeah. Obat diare, dia sering minta obat diare gara-gara cuma makan pedas dikit terus besok langsung diare. Ih. Ukuran kaki Kakak Fikri berapa nih mau dikasih udah kayaknya kamu kuzuzaza namanya kuzuzaza. Kaki gua tebak-tebakan 44 dah. No. 43. 41. Hah? Nih, sepatuku. Ukurannya 41. Tinggi kamu berapa sih? 180. Tinggi aku 178. Kaki 41 atau 42? Mau kasih sepatu ya buat Fikri. Kau Fani kakinya berapa? 43. 40. Bisa 40, bisa 39, tapi kadang 38 juga masuk. Aneh. 38 bisa, 39 bisa, 40 bisa, 40,7 juga bisa. Jadi kaki gua sama Fani cuma di satu nomor itu. Padahal dia tinggi banget, gila. Once. And Rafia, kenapa hiperaktif banget kakak Fani ini? Kenapa Fikri? Kebanyakan kopi. Oke guys, tutup. Oke okay, okay. thank you for your question guys. Jadi terima kasih untuk Fani, terima kasih untuk kalian yang udah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Kesimpulan di video ini adalah gue sama Fani gak ada hubungan apapun, kita itu brosis, oke? Okay? Dan kita semua di jalan itu brosis, gak ada hubungan apapun kecuali Eli sama Elin mungkin. Yeah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis, comment itu gratis, like itu gratis, oke? Okay? Jadi jangan lupa subscribe. Okay. Fikri pamit undur diri dan Fani pamit undur diri. Bye and see you. Bye. Ditutup gini, Fik. Gini-gini kan? Iya. Hah? Hah? Fikri!